Pancat Monas sampai ke ujung hanya dalam hitungan detik. Jika kita mendengar kisah ini, mungkin terasa tidak mungkin. Akan tetapi ini merupakan kejadian nyata yang pernah dilakukan oleh Kiai Haji Abdullah Maksum Jauhari atau Gus Maksum. Sebagaimana dengan salah satu kisahnya yang begitu masyur, Gus Maksum pernah memanjat Monas dalam hitungan detik gara-gara membantu santrinya yang sedang kecopetan. Diceritakan ketika itu, Gus Maksum bersama beberapa orang santrinya berada di sekitar Monas. Namun salah satu dompet yang sedang dipegang sang santri ditarik paksa copet, lalu copet itu berlari sehingga Gus Maksum dan para santri-santrinya tidak tahu copet itu pergi kemana. Sebab saat itu warga di sekitar Monas juga sangat banyak. Karena hal itulah, Gus Maksum pun melakukan hal di luar nalar itu. Gus Maksum tiba-tiba memanjat Monas itu sampai ke ujung. Dari atas ujung Monas, Gus Maksum melihat ke bawah dan melihat copet itu yang sedang menyusup di antara kerumunan warga. Secepatnya pun Gus Maksum kembali turun dari Monas itu, lalu berhasil menangkap copet itu. Warga yang sempat melihat kejadian di luar nalar itu begitu gempar. Hingga karena hal itulah, kejadian luar biasa Gus Maksum pernah memanjat Monas itu pun terungkap. Masya Allah.